Habis ini kita kasih penyangga lur ya. Kalau penyangganya nanti di talinya pas pucuknya lur ya. Biar tidak goyang kalau terkena angin. Nanti halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini kita akan melihatkan kebun kita lur, yang kita janjikan lur, kebun yang ke-6 lur. Ini posisinya ada di Pasuruan juga, dan ini ada di kebun pisang Cavendish lur. Dan ini pisang Cavendishnya akan kita bersihkan semua lur. Untuk sementara ini pisang Cavendishnya dibiarin dulu untuk teduhnya si Barsa lur ya. Dan ini bibitnya sudah kita persiapkan tuh, kok banyak ya. Di jalan juga masih banyak. Dan untuk kebunnya, nah, panjang sekali sampai sana lur. Oke lur, ini sudah kita tanam. Dan ini untuk penyangganya lur ya, nanti ditali lur. Kita perlihatkan untuk jaraknya lur ya. Ini ya, jauh sekali jaraknya. Tuh. Ini dan tengah itu sama itu 2,5 meter. 2,5 meter kali 2,5 meter. Ideal banget. Ini insya Allah cepat besar kalau segini lur. Cuacanya sangat panas sekali. Kita nanam sampai sana lur, jauh lur. Ini masih belum tahu masuk berapa ini karena sangat panjang sekali. Dan ini tuh, ini bibitnya. Nah, habis ini kita kasih penyangga lur ya. Kalau penyangganya nanti di talinya pas pucuknya lur ya, biar tidak goyang kalau terkena angin. Nanti usia 5 hari langsung kita pupuk nggak masalah ini karena bibitnya sudah besar, sudah tahan. Oke, tips dari saya, tetap semangat menjadi petani muda Indonesia, menjadi petani balsa, karena harganya sekarang cukup mahal lur untuk balsa lur ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar kita semakin semangat membuat konten-konten terbaru tentang balsa kita. Akan kita update terus balsa kita lur ya. Ini akan kita lanjutkan, nanti kita tali semua. Habis kita tali, nanti insya Allah kita videokan lur ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.